Assalamualaikum, hai dan selamat cuti sekolah kepada semua yang bersekolah. Technically aku pun sedang bercuti sekarang ni sebab aku dah pergi ke 65 buah sekolah dan ini bukannya 65. Dan rambut aku sangat bodoh sekarang ni. Setiap kali aku pergi sekolah memang adalah satu momen yang sangat best sebab dapat berjumpa dengan semua orang, pelajar-pelajar, terutama sekali dengan pelajar sekolah rendah yang datang minta tanda tangan. Abang, saya nak tanda tangan. Apa kau datang kat aku? Cute lah. Memang sangat seronok, sangat mencabar juga. Tapi cabaran ni tak adalah sehebat cabaran berjumpa dengan kawan FB. Facebook. Ahmad Wan. Hey, teacher. Hey, buat apa kat sini? Aja je duduk kat sini tak ada apa-apa. Macam mana sihat? Aku macam ni lah, tembam-tembam. Alhamdulillah, saya sihat jugalah macam ni. Allah. Oh. So, dekat sinilah masalah tu mula terjadi. Bila engkau dah tahu segala benda pasal dia, segala inci kau dah tahu. Sebab dia dah cerita dekat Facebook dia, dekat Instagram dia, dekat YouTube dia, dekat Twitter. Engkau macam, okay, apa yang aku tak tahu lagi pasal kau? Semua benda aku dah tahu. Apa yang kita nak borak sekarang ni? So, aku pun tak boleh nak salahkan pengguna lah. Sebab aku sendiri pun macam tu. Aku sangat addict. Sebab sekali kau dah log in, akhirnya dapat juga buka Facebook. What's on your mind? Tak ada apa-apa, fikiran kosong. Enter. Huh? What's on your mind? Oh my god, kan dah bagi tahu. Well, if you insist, fikiran tak tahu nak type apa. Enter. Huh? What's on your mind? Oh shut up. Habis. So, bila kau tak tahu nak bercerita apa lagi pasal diri dia, kau ingat kau bolehlah bercerita pasal diri kau. Sebab kau ingat diri kau ni orang tak tahu dan orang nak tahu sangat lah kan. Diva sangat. Sebenarnya hari ni aku rasa aku nak pergi KL kejap sebab aku nak pergi ke KLCC Kinokuniya kan. Dah baca dekat Facebook. Ya Allah, lupa pula aku ada tu dekat Facebook. By the way aku ada buat vlog pasal bully kan. Dah tengok dekat YouTube. Aku baru je lepas aku dah anak buah kan. Dah tahu lama. Abang aku pula itu pun dah tahu. Kau tahu pun dah tahu. Okey, macam ni lah. Sekarang ni apa yang aku tengah fikir sekarang pun dah kepala otak. Jadi bila nak berborak dah tak ada topik, nak bercerita pasal diri sendiri pun dah tak ada. So nak tanya. Oh no. Bila kau bertanya contohnya lah, tudung ni beli dekat mana? Entah-entah dia dah pernah update kisah tudung dia tu dekat Facebook. Engkau kenapa? Engkau ni cedera. Entah-entah dia dah pernah letak dekat Instagram. Jadi sekarang ni dah kantoi. Engkau tak baca Facebook dia. Apa lagi kalau engkau tak baca Facebook dia akan apa? Kecil hati. Lah, aku pun tak naklah kecil hati orang kan. So basically kalau engkau nak berjumpa dengan orang, apa perkara pertama yang kau kena buat adalah engkau kena tembak dia. Tak, aku tak tahu kenapa aku buat tangan. Perkara pertama yang kau kena buat adalah engkau kena tahu apa cerita ataupun apa update terbaru dia dekat laman sosial lah. Dah tak payah lagi nak tanya, apa jadi ni? Apa ni? Apa? Segalanya engkau dah tahu. No more tanya-tanya. No. Nehi. Danayo. Assalamualaikum, Tijah. Ya Allah, Tijah. Ni apa hal dah jadi? Tunggu sekejap. Ya Allah, apa yang dah jadi sebenarnya kat Tijah ni? Dia dah update ke tak dekat Facebook dia ni? Tak jumpa langsung pun. Ke dekat Instagram? Manalah tahu kan. So, kena prepare. Tapi apa yang aku dah prepare lama adalah untuk bertemu sama kamu, ba. Ya, kamu. KK, kamu kau. Pada 29 dan 30 November ni, aku akan berada di Kota Kinabalu, Sabah untuk bersama-sama kamu, ba. Di mana aku akan mengadakan satu pertunjukan. No, bukan pertunjukan. Aku akan mengadakan satu pertandingan menang. No, mengadakan satu game show. Kiranya korang berada di KK pada 29 dengan 30 hari bulan November ini, bolehlah datang ke tempat ini. Ini adalah butiran dia pada jam begini. Di mana aku akan berada dekat sana dan bukan aku seorang saja, akan ada juga Azanil Fitri iaitu seorang penulis novel yang menulis untuk novel siri superhero Sri Bangsa dan juga akan ada Froggy Papa iaitu pelukis komik Super Safi yang merupakan pelakon watak Jai dalam iklan gangster. So jangan lupa bawa tam-tam banyak-banyak, boleh attack kepala dia banyak kali.
Jadi aku mau bertemu dengan kamu, ba. Orang Sabah, ba. Kita akan bertemu lagi, ba. Ini kali kedua, ba. Aku ke sana, ba. Betul ke, ba? Baik aku diam. So, kepada yang lain, pertemuan kita di vlog yang seterusnya minggu hadapan. Jangan lupa komen, jangan lupa subscribe dan juga berikan thumbs up. Dan juga kepada orang Sabah, ba. Kepada orang Kota Kinabalu, jangan lupa pertemuan kita di KK. Bye. Orang, cuba cari satu tempat yang boleh dilepaskan perasaan tu. Eh, aku tak puas hati tu lah dengan kau. Maafkan kau, ya Allah. Ya Allah, kau memang nak kena kan? Ya Allah, kau memang. Ya Allah, aku dah memang sangat bengang dengan kau.